Biasanya tawa terdengar di mana-mana, namun kini hanya kicauan burung yang terdengar. Ruang kelas yang biasanya penuh dengan canda tawa, namun kini hanya dipenuhi dengan debu. Langkah-langkah kecil kita biasanya memenuhi lorong-lorong sekolah, namun kini semua kosong, hanya ada kekosongan. Kita dipaksa mengalah dengan keadaan. Yang harusnya kita mengadakan graduasi di sekolah, namun kita harus di rumah saja karena keadaan. Selamat pagi. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena telah diberi waktu dan kesempatan untuk melaksanakan acara pengumuman kelulusan dan graduasi Angkatan 25. Hari ini menjadi istimewa karena dilaksanakan secara live streaming. Harapannya, semua anak, ibu bapak orang tua murid bisa mengikuti secara hikmat di rumah. Anak-anak Angkatan 25, ibu bapak orang tua wali murid, suster kepala sekolah, bapak ibu guru dan karyawan, mari kita buka acara pengumuman kelulusan dan graduasi Angkatan ke-25 ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Esther Diana Novita Rini. Kepada Ibu Esther, kami persilahkan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami para pelajar Sang Timur, selalu riang gembira, rajin belajar senantiasa, bercita-cita mulia, giat bekerja bersama-sama menuju bahagia. Hiduplah, suburlah, hidup Sang Timur selamanya. Hiduplah,
kami para pelajar Sang Timur selalu siap sedia berjuang bagi nusa dan bangsa, bersatu dalam karya, tabah berjuang bagi gereja, tegakkan Pancasila, hiduplah. Selamat pagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, suster, para orang tua dan terlebih lagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita mulai acara kita, graduasi kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu pagi ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Kami baru saja menerima berkat-Mu melalui perayaan Ekaristi bersama Putra-Mu sebagai ungkapan iman dan pengharapan kami akan begitu besar kasih-Mu kepada kami, keluarga besar SDK Sang Timur Karang Tengah di sepanjang tahun ajaran 2019-2020. Kini kami bersama putra-putri-Mu kelas 6 angkatan ke-25 dan para orang tua mereka kembali menghadap kehadirat-Mu dalam suasana haru dan sukacita, meskipun dalam suasana yang sungguh berbeda, kami berjumpa dan bersatu hati dengan sarana komunikasi virtual yang memang Engkau perkenankan untuk manusia ciptakan dan manfaatkan sebagai sarana menyampaikan kabar baik dan membentuk jaring-jaring kehidupan demi kemajuan kehidupan kami dan juga demi kelestarian kehidupan semesta. Ya Bapa yang Maha Setia, setidaknya sudah 6 tahun anak-anakmu ini menjalani pendidikan di SDK Sang Timur Karang Tengah. Kami ingat saat pertama kali mereka datang ke sekolah ini, sungguh mereka masih sangat kecil. Tidak sedikit pula dari antara mereka harus dihantar dan ditunggui orang tua mereka, dan bahkan ada saja di antara mereka yang menangis tatkala akan ditinggalkan orang tua mereka. Masih banyak hal belum mereka ketahui, masih banyak hal yang mereka belum bisa, bahkan mereka masih cengeng, kolokan, dan sungguh bergantung pada orang tua mereka, juga dalam bimbingan kami para guru mereka. Namun pada saat ini, mereka sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang begitu luar biasa, dan telah merasakan banyak pengalaman suka dan duka, baik saat mereka menempuh pendidikan di sekolah ini, maupun saat bersama orang tua mereka, saudara-saudara mereka, dan teman-teman mereka. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur kepada-Mu karena Kau atur kami dan Kau beri tugas untuk membimbing dan mendidik mereka dengan perhatian dan kebijaksanaan, membagikan ilmu, menanamkan kedisiplinan dan kejujuran, serta menumbuh kembangkan iman, harapan, dan kasih untuk mengantar mereka kepada-Mu dengan kemampuan, cara, karakter kami masing-masing. Kami juga sungguh menyadari akan keunikan kami, kelebihan dan kekurangan kami masing-masing, namun semua usaha kami semata-mata agar mereka tumbuh dan berkembang, serta mencapai tingkat kecerdasan yang sesungguhnya, baik dalam berpikir dan berolah rasa, untuk membangun hubungan yang baik dengan Engkau dan sesama, serta kesanggupan untuk bertahan hidup dan melestarikan kehidupan. Ya Allah Bapa yang Maha Mulia, sepanjang nafas hidup kami memohon berkat-Mu bagi anak-anak-Mu ini, dan Engkau sungguh memperhatikan kami, permohonan kami, dan segala usaha anak-anak-Mu ini. Kasih-Mu pun sungguh Engkau nyatakan kepada kami, terutama kepada anak-anak ini. Meski pengumuman kelulusan baru akan diumumkan beberapa saat lagi, namun kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi mereka, bagi orang tua mereka, dan juga bagi kami semua. Semua itu bukan semata-mata karena kehebatan kami, bukan pula kehebatan mereka, semua hanya berkat kasih dan kuasa-Mu, sehingga mereka dapat mencapai keberhasilan sebagaimana yang mereka harapkan.
Namun demikian, ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami juga mohon ampun atas kelalaian, kekurang sabaran kami para guru, para suster, dan para karyawan dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada anak-anak yang Kau percayakan kepada kami ini. Kami juga memohonkan ampun bagi mereka atas kekurangan, kemalasan, rasa kurang bersyukur, kesombongan, dan sikap meremehkan, serta kekurang pedulian akan tugas-tugas mereka selama ini yang membuat tidak enak hati antar mereka, tidak enak hati pada orang tua mereka, dan yang juga menguji kesabaran kami, bahkan yang mungkin membuat tidak berkenan kepada-Mu. Hari ini kami berkumpul mensyukuri segala kebaikan dan penyelenggaraan-Mu, dan dari pihak sekolah akan mengembalikan anak-anak ini secara penuh kepada orang tua mereka. Oleh karena itu ya Bapa, kami persembahkan acara kami hari ini dari awal hingga akhir, kiranya Roh-Mu yang Maha Kudus Kau curahkan kepada kami untuk membimbing kami, agar dapat melaksanakan acara ini dengan baik, benar, dan lancar, sehingga menjadi sarana untuk saling meneguhkan dan mempererat kekeluargaan antar kami, dan terlebih sebagai tanda pujian kami akan kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Serah terima tugas wali kelas 6 sekaligus wakil guru kepada kepala sekolah. Selamat pagi, shalom anak-anak dan bapak ibu orang tua, wali murid SDK Sang Timur angkatan 25 yang terkasih. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang selalu melindungi dan menuntun kita dalam setiap kegiatan kita. Dalam kesempatan yang baik dan penuh harapan ini, saya mewakili rekan kerja guru dan karyawan SDK Sang Timur menyampaikan terima kasih kepada suster kepala sekolah atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami, guru dan karyawan, untuk mendampingi anak-anak ini belajar mengembangkan kecerdasan spiritual, sosial, dan intelektual, baik pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Sudah kurang lebih 6 tahun, peserta didik angkatan 25 ini belajar di SDK Sang Timur. Dan kini, pada penghujung jenjang pendidikan dasar, setelah menempuh kegiatan akademis maupun non-akademis, kini kami serahkan hasil belajar yang telah diraih anak-anak kelas 6, angkatan 25, sebagai generasi emas yang tangguh, mandiri, dan kreatif. Kami mohon maaf atas segala kekurangan selama kami mendampingi anak-anak ini. Kami menitip pesan kepada anak-anak, tetaplah menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, dan kreatif, serta sukses untuk jenjang berikutnya. Terima kasih. Suster, saya mewakili guru dan karyawan menyerahkan kembali tugas dan tanggung jawab yang telah suster percayakan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah mengemban tugas untuk mendidik anak-anak. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan menjadi bekal bagi anak-anak untuk masa depan. Sambutan Suster Kepala Sekolah menerima, membacakan, dan menetapkan kelulusan. Shalom. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta, Bapak Ibu Wali Murid, dan Bapak Ibu Guru dan Karyawan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kasih karunia dan berkat Tuhan yang telah menyertai perjalanan keluarga besar SDK Sang Timur Karang Tengah. Kasih setia Tuhan yang telah merenda anak-anak angkatan 25 SDK Sang Timur yang sungguh luar biasa.
karena angkatan yang telah digembleng dengan kondisi dan situasi yang tidak pernah dialami oleh angkatan-angkatan sebelumnya. Dengan COVID-19 mengubah cara berpikir dan bertindak semua orang, terutama anak-anak yang dengan disiplin tetap belajar di rumah serta ujian di rumah. Ini merupakan pengendalian diri yang luar biasa dari sifat anak yang aktif bermain dan harus tinggal di rumah kurang lebih 3 bulan. Terima kasih bagi Bapak Ibu guru dan karyawan, secara khusus bagi Bapak Ibu kelas 6 yang telah mendampingi sehingga anak-anak kami lulus dengan nilai yang baik. Secara khusus bagi anak-anak angkatan 25 telah mengukir prestasi yang gemilang bagi SDK Sang Timur, terutama menjuarai perlombaan Indosiar Pintar yang membawa sekolah kita dikenal di seluruh Indonesia. Angkatan ini adalah angkatan emas yang cerdas, kreatif, inovatif, dan pantang menyerah. Anak-anakku yang tercinta, selamat dan provisiat, selamat berjuang untuk meraih bintangmu, dan selamat melanjutkan di jenjang pendidikan yang berikutnya. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, bawalah nama baik Sang Timur dalam perjalanan hidup kalian, terutama kasih persaudaraan, kesederhanaan, dan kegembiraan, dan selalulah tinggal dalam Tuhan, hidup untuk Tuhan, dan bersama Tuhan, kalian pasti berhasil. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri kepada kami selama kurang lebih 6 tahun, terutama atas kerjasama yang baik selama ini untuk keberhasilan putra-putri kita. Semua kegiatan sekolah tanpa dukungan Bapak Ibu Wali Murid tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih atas segala yang telah diberikan untuk perkembangan sekolah. Kami memohon maaf apabila dalam pelayanan dan kerjasama selama ini kami kurang memberikan pelayanan yang terbaik, bahkan mungkin ada yang mengecewakan. Akhirnya, Suster ucapkan selamat jalan dan selamat berjuang bagi anak-anakku yang tercinta. Semoga Tuhan memberkati dan selalu menyertai langkah kalian. Salam kasih dan salam Manite Inmi. Pengumuman kelulusan setiap siswa per kelas dimulai dari kelas 6A, kelas 6B, kelas 6C, dan kelas 6D. Angelika Mikaela Suherman dinyatakan lulus. Brian Sumadihon Sahat dinyatakan lulus. Carolina Violin dinyatakan lulus. Celine Loisa Lee dinyatakan lulus. Cindy Elizabeth Auralia Bakara dinyatakan lulus. Kristi Anindita Kurniawan dinyatakan lulus. Cynthia Gracia dinyatakan lulus. Claren Nicholson Wijaya dinyatakan lulus. Demetrio Lang Arkananta dinyatakan lulus. Desma Raivan Narendra dinyatakan lulus.
Edgar Tamado Sitorus dinyatakan lulus. Evita Taradehi Utomo dinyatakan lulus. Florencia Ivania Devanti dinyatakan lulus. Florenza Aprilia Hadi dinyatakan lulus. Franciscus Saverius Christian Sianturi dinyatakan lulus. Gabriel Marcelo Riyadi dinyatakan lulus. Given Mangatar Sitorus dinyatakan lulus. Gregorio Nara Utama dinyatakan lulus. Giovanna Karolin Malau dinyatakan lulus. Jonathan Michael dinyatakan lulus. Kiva Ezekiel Ridianto dinyatakan lulus. Kesia Deanova Atrianto dinyatakan lulus. Marco Romeo Rafael Untu dinyatakan lulus. Merli dinyatakan lulus. Michelle Angelica Nur Salim dinyatakan lulus. Nathaniel Kensi Utomo dinyatakan lulus. Parama Angin Selaksa dinyatakan lulus. Praja Estomihi Martumbur Aritona dinyatakan lulus. Rahel Angelika Augustin dinyatakan lulus. Regen Alexander dinyatakan lulus. Reynal Cristiano Putra Kamaki dinyatakan lulus. Saint Jolin dinyatakan lulus. Timothy Raharja dinyatakan lulus. Bianca Rahel Emmanuel Kembuan dinyatakan lulus. Alejandro Learno Naberil Samutro dinyatakan lulus. Alexa Binaya Prilia Pardidi dinyatakan lulus. Alice Lawrence Cornelis dinyatakan lulus. Aloysius Etanael Parelio Quindra dinyatakan lulus. Andreas Franz Maruli Tanjung dinyatakan lulus. Andreas Putra Arianto dinyatakan lulus. Arum Ningtyas Titah Purwoyono dinyatakan lulus. Axel Petra Timothy Brahmana dinyatakan lulus. Brigita Aludia Benardi dinyatakan lulus. Carmela Wibowo Widianto dinyatakan lulus. Chelsea Audrey Valentina dinyatakan lulus. Christoporus Michael Chandra dinyatakan lulus. Claudia Devotia Fema dinyatakan lulus.
Florencia Helen Berlin dinyatakan lulus. Gladys Geneva Annabel dinyatakan lulus. Gloria Natama Purba dinyatakan lulus. Gloria Sisela Simanjuntak dinyatakan lulus. Gracio Putra Hasyan Utapea dinyatakan lulus. Hendrikus Sultanto Karisma Murti dinyatakan lulus. Hortensius Krista Ronaldo dinyatakan lulus. Jacqueline Bernice Shi dinyatakan lulus. Laurentius Krishna Wahyu Purnama dinyatakan lulus. Louis Ferdinand Charles dinyatakan lulus. Maria Anggita Cahyani Lase dinyatakan lulus. Nadine Emanuela Kristiani dinyatakan lulus. Nathanael Dwi Setio Nugroho dinyatakan lulus. Nikolaus Marvel Gaudet Dananjaya dinyatakan lulus. Olivia Maranata Salim dinyatakan lulus. Radita Anindya Dwinandira dinyatakan lulus. Rafael Pius Christian Susanto dinyatakan lulus. Rafael Krishna Aditya Maheswara dinyatakan lulus. Reinaldo Kenneth Dermawan dinyatakan lulus. Ricardus Aditya Redaya Harjono dinyatakan lulus. Sharon Antolin dinyatakan lulus. Stevi Kartika Krisan Kusumarini dinyatakan lulus. Vincentius Banyu Ajiwangi dinyatakan lulus. Yogis Aditya dinyatakan lulus. Alden Sudanta dinyatakan lulus. Aneska Ainsley Jonathan dinyatakan lulus. Beatrice Senta Antonia Susilo dinyatakan lulus. Bitari Naditya Putri Pradita dinyatakan lulus. Chandra Gunawan dinyatakan lulus. Klu Fairi Budiman dinyatakan lulus. Clarissa Bunga Novendri dinyatakan lulus. Franciscus Asisi Andaru Bagaskara Sutejo dinyatakan lulus. Gibran Pranoto dinyatakan lulus. Gita Stefani dinyatakan lulus. Grandon Tan dinyatakan lulus. Hildegard Aurelia Eka Dewi dinyatakan lulus. Ikomang Jaya Sulaksana dinyatakan lulus. Jane Helena Beto dinyatakan lulus. Javier Ebenezer Sudarta dinyatakan
lulus. Jenis Akaryosi Mela Surai Simanjunta dinyatakan lulus. Jeremy Randita Joya Mehaga Kinting dinyatakan lulus. Jolin Trinita Iswari Santosa dinyatakan lulus. Jose Andreas Chandra Sudarto dinyatakan lulus. Kenny Ray Nathanael dinyatakan lulus. Kevin Jose Halason Simanjunta dinyatakan lulus. Kevin Pascalis Julio dinyatakan lulus. Marcel Yonatan dinyatakan lulus. Marcelo Immanuel Daran dinyatakan lulus. Michael Franz Octavianus Nainggolan dinyatakan lulus. Natania Patris Dharma Susewu dinyatakan lulus. Natasha Eliora Wijaya dinyatakan lulus. Olivia Daniska Sebayang dinyatakan lulus. Pilberto Jovan Sadeli Putra dinyatakan lulus. Prince Nathaniel Carlson Bustami dinyatakan lulus. Queen Jesseline Susanto dinyatakan lulus. Rafaldi Ferdinand Benjamin dinyatakan lulus. Cecilia Nadine Jovita Tobin dinyatakan lulus. Stefania Angeline Hasiana Rajagugu dinyatakan lulus. Scholastica Clara Viani dinyatakan lulus. Defenso Sebastian Dion Cokiarta dinyatakan lulus. Timothy Chong Kristianto dinyatakan lulus. Tiur Esther Angelica Nainggolan dinyatakan lulus. Abigail Quinalado dinyatakan lulus. Agnes Rahel Namora Rambe Purba dinyatakan lulus. Albertus Advent Pratama dinyatakan lulus. Ananda Dea Nurfala dinyatakan lulus. Benedicta Valisia dinyatakan lulus. Brigita Gadisa Dewantari dinyatakan lulus. Calvin Cristiano Lucas Lim dinyatakan lulus. Christian De Navarro Delova dinyatakan lulus. Davina Stefani Valisia Wijaya dinyatakan lulus. Efrata Saineng Tiura dinyatakan lulus. Evelyn Anggraini dinyatakan lulus. Ferdinand Nathanael Lewis dinyatakan lulus. Gabriel Reno Saputra Irianto dinyatakan lulus. Gabriela Jacqueline Tauli Sianturi dinyatakan lulus. Galvin Arkananta dinyatakan lulus. Gasferini Kaili Gunawan dinyatakan lulus. Giselle Kalonik Natasha dinyatakan lulus. Giuseppe Mario Lintang Putra dinyatakan lulus. Hailensia
Meliska Prakasa dinyatakan lulus. Jesse Lucius Hutasi Situngkir dinyatakan lulus. Josia Heiser Pratama dinyatakan lulus. Justin Kiana Alfredo dinyatakan lulus. Kerubim Joshua Hamunangan Dolok Saribu dinyatakan lulus. Kiani Sekar Andrianto dinyatakan lulus. Christopher Batubara dinyatakan lulus. Christoforus Nararia Petra Hayusoka dinyatakan lulus. Lovinia Karlin Quek dinyatakan lulus. Miracle Josephine Marciano dinyatakan lulus. Moses Esra Pradiasta dinyatakan lulus. Nicole Gunawan dinyatakan lulus. Nicole Michiko Chi dinyatakan lulus. Patricius Virendra Nata Widianto dinyatakan lulus. Pierre Johannes Lee dinyatakan lulus. Rafael Juliawan Halim dinyatakan lulus. Ricardus Dwi Febri Fiantoro dinyatakan lulus. Stefanus Farel Pratama dinyatakan lulus. Stefanus Justin dinyatakan lulus. Pembacaan 10 siswa berprestasi. Peraih 10 besar siswa berprestasi SDK Sang Timur Karang Tengah tahun ajaran 2019-2020. Peringkat ke-10, Ricardus Dwi Febriantoro, kelas 6D. Peringkat ke-9, Alexa Winaya Prilia Pardede, kelas 6B. Peringkat ke-8, Brigita Gadisa Dewantari, kelas 6D. Peringkat ke-7, Timothy Jong Kristianto, kelas 6C. Peringkat ke-6, Hildegard Aurelia Eka Dewi, kelas 6C. Peringkat ke-5, Rafael Krishna Aditya Maheswara, kelas 6B. Peringkat ke-4, Claren Nicholson Wijaya, kelas 6A. Peringkat ke-3, Davina Stefani Palesia Wijaya, 6D. Peringkat ke-2, Renald Cristiano Putra Kamati, kelas 6A. Peringkat pertama, Radita Anindia Dwi Nandira, 6B. Pengumuman 10 siswa berprestasi di TIK. Peringkat 10, Stevi Kartika Krisan Kusumarini. Peringkat 9, Justin Kiana Alfredo. Peringkat 8, Alden Sudanta. Peringkat 7,
Garcio Putra Hasian Hutapea. Peringkat 6, Nicole Gunawan. Peringkat 5, Jeremy Rendaltai Joyah Mehaga Ginting. Peringkat 4, Praja Estomihi Martumbur Aritonang. Peringkat 3, Moses Ezra Pradayasta. Peringkat 2, Timothy Chong Kristianto. Peringkat 1, Reynold Cristiano Putra Kamagi. Sambutan anak dilanjutkan ungkapan terima kasih dari siswa. Yang terhormat Suster Clarissa PIJ selaku kepala sekolah, yang terhormat Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu karyawan, yang terhormat para orang tua kami, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya, dan kita boleh berkumpul di sini walau hanya lewat live streaming ini. Virus ini membuat kami berada di dalam rumah dan waktu pun terus berjalan. 6 tahun di sini mengajari kami banyak hal, dari yang tidak bisa menulis dan membaca, sekarang bisa menulis dan membaca, bahkan berpikir untuk masa depan kami. Kami mohon terima kasih kepada suster, Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu karyawan karena telah ikhlas membagikan ilmu kepada kami semua. Dan kami memohon maaf sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, dan suster bila ada ucapan dan kelakuan kami yang kurang berkenan. Kami berpesan kepada adik-adik kelas 1-5, semoga kalian menghormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, dan suster. Dan hari ini saya mengingat satu pantun yang berbunyi, bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Demikian akhir dari pidato saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih. Terima kasihku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalmu nanti. Kepada orang tua siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, 6 tahun yang lalu Bapak Ibu menyerahkan pendidikan putra-putri kepada SDK Sang Timur Karang Tengah. Kini anak-anak kita sudah berhasil untuk menuntaskan pendidikan di SD. Maka dengan resmi kami akan mengembalikan pendidikan putra-putri Bapak Ibu kepada Bapak Ibu wali murid. Semoga anak-anak kita mampu menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil membaktikan diri untuk bangsa, negara, dan gereja. Amin.
sambutan orang tua. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan berkenannya sehingga anak-anak dapat menyelesaikan tahun ajaran 2019-2020 dengan baik. Untuk anak-anakku semua, selamat. Selamat atas keberhasilan kalian menyelesaikan 6 tahun pendidikan di sekolah dasar. Selamat atas kelulusan kalian semua yang kami tahu sangat tidak mudah untuk dilewati di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tidak saja kalian dapat menyelesaikan perjuangan dari segi akademis, namun kalian juga membuktikan pembelajaran karakter selama 3 bulan belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, kami sebagai wakil orang tua murid mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran sekolah SDK Sang Timur Karang Tengah, kepada Suster Kepala Sekolah, Suster Clarissa PIJ, Guru Wali Kelas 6, Guru Bidang Studi, seluruh staf pengajar maupun seluruh karyawan yang telah terlibat dalam proses pembelajaran, baik dari segi akademis maupun melalui proses pengembangan karakter anak-anak kami. Sekaligus, kami memohon maaf apabila ada pengalaman yang kurang berkenan yang harus dilalui selama 6 tahun kebersamaan dengan anak-anak kami. Misalnya melalui perkataan mereka, keisengan mereka, bahkan melalui kreativitas mereka yang kadang-kadang tanpa batas. Untuk Bapak Ibu, sesama wali murid yang saya hormati, para orang tua yang sangat luar biasa, walaupun saat ini kita tidak dapat saling bertemu, merayakan kelulusan anak-anak kita, mari kita menyemangati satu dengan yang lain dengan terus-menerus memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita semua. Bapak Ibu terkasih, mari sejenak dari rumah kita masing-masing, kita mengambil waktu untuk memeluk anak kita. Mari Bapak Ibu, kita memeluk anak kita. Kita akan menyatakan betapa bangganya kita, dan kita akan menyatakan rasa terima kasih untuk perjuangan dan keberhasilan mereka. Untuk anak-anakku sekalian, sambil memeluk orang tuamu, katakanlah, terima kasih mama papa, terima kasih ayah bunda, terima kasih mami papi, terima kasih bapak dan ibu, untuk semua peluh, air mata, waktu, dan tenaga yang telah dikorbankan untuk kami. Harapan saya, tali silaturahmi yang telah kita rajut akan terus berlanjut menjadi satu keluarga besar yang akan menghantarkan anak-anak sampai tujuan akhir kelak. Untuk anak-anakku tercinta, walaupun kalian tidak hadir di sini, tidak dapat berjabat tangan, tidak dapat saling berteriak dan berpelukan, tidak dapat berfoto bersama teman-teman, sahabat, maupun bapak dan ibu guru, jangan berkecil hati. Kenanglah hari ini dengan penuh kebanggaan, karena kalian adalah anak-anak hebat, kalian adalah pejuang-pejuang tangguh, anak-anak yang luar biasa. Tetaplah menjadi diri sendiri, kembangkanlah talentamu, cobalah hal-hal yang baru, jangan pernah menyerah, lakukan yang terbaik menurut apa versi terbaikmu. Hormati dan patuhi orang tuamu, karena mereka yang akan menghantarkanmu menjadi manusia yang baik. Perhatikanlah sekitarmu, biarkan terangmu bercahaya bagi sesamamu. Cintai mereka seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Karena dengan doa, cinta kasih yang tulus, dan usaha, kalian akan berhasil menjadi bintang masa depan, pengubah dunia. Tuhan memberkati. Segala hal, namaku dia.
doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, syukur untuk segala kasih dan segala cinta yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Teristimewa syukur kami bagi para siswa-siswi kami yang hari ini merayakan kelulusannya. 6 tahun sudah mereka berada di lembaga pendidikan ini dengan segala suka dan duka. Kami percaya bahwa cintamu akan terus menyertai mereka dalam jenjang kehidupan dan pendidikan selanjutnya. Berkatilah anak-anak semuanya. Berkatilah para orang tua yang telah bersusah payah membantu membimbing dan membentuk anak-anak ini. Berkatilah juga suster, para guru, bapak ibu karyawan yang dengan caranya sendiri membantu anak-anak dalam proses pengembangan diri. Kami percaya cintamu akan selalu hadir bagi anak-anak ini hari ini dan esok. Karena itu, dalam nada syukur kami berikan kasih dan cintamu bagi mereka semua. Semoga kebaikan dan cinta Tuhan menyertai mereka dalam hidup selanjutnya. Kami percaya cintamu yang besar mengajari mereka untuk selalu bersyukur. Terpujilah namamu Yesus hari ini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penayangan Challenge 6. Bahan-bahannya ada bawang putih yang sudah digeprek, lalu ada bakso, ada cabe atau sambal terserah selera, lalu ada telur. Kalau mau direndamkan air. Membuat pancake itu dengan resep mudah dan murah meriah, guys. I could be red or I could be yellow, I could be blue. Halo Bu Isni, saya terima tantangannya. Saya pilih tantangannya menanam tanaman. Hari ini saya akan menanam tanaman pakcoy. Ungkapan kasih dari kelas 6.
Bila
Akan